kamu bahagia gak sama aku? Kenapa kamu bilang begitu? Ya kamu lihat kan sekarang, aku gak bisa memberi kamu apa-apa. Kamu bilang apa sih, Cal? Begini juga aku udah bahagia. Walaupun aku miskin seumur hidupku. Cal, harta dan kekayaan itu bisa dicari. Tapi cinta dan kebahagiaan tidak bisa tergantikan. Bener, Anda. Kita lewati ini bersama-sama ya. Oke. Berapa lama nih? Paling 3 hari, Bang. Benar 3 hari? Iya, Bang. Lagi butuh banget duit nih, Bang. Oke. Tapi benar 3 hari ya? Serius, Bang. 3 hari. Mau dipakai soalnya nih? Iya, siap. Ini masih bagus kan nih? Silakan aja, Bang. Lihat dulu. Maaf ya, nunggu lama. Emang ada apa? Kayak ada yang penting? Ada sesuatu yang mau aku omongin. Ah, biasanya juga langsung ngomong. Emang ada apa? Aku ada kabar gembira, Da. Kamu tahu nggak? Sekarang aku sudah keterima kerja. Si Koko nyuruh aku kerja di apoteknya. Jadi... sekarang waktu kita semakin berkurang untuk bisa bertemu. Tapi aku janji, Da. Aku akan nyepetin waktu sebisa mungkin untuk bisa bertemu. Aku ada sesuatu buat kamu. Tapi kamu pejamkan dulu mata. Iya. Aku menerima lamaran Rehan. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku juga perlu sesuatu yang aku butuhkan. Tak selamanya jadi anak gadis. Dan hidupku sudah sangat sulit sekali. Sebentar. Kamu tenangin diri kamu dulu ya. Kamu hanya sedang kebingungan. Kamu yang tenang ya. Yang sabar. Nanti aku juga akan... kami akan segera menikah. Mana bisa seperti itu, Nanda? Aku itu benar-benar serius sama kamu. Kamu lihat kan sekarang? Aku udah mau kerja. Dan aku akan dapat uang. Ini hanya masalah waktu aja. Dan nanti juga aku akan... ibuku sakit. Dan dia tidak bisa menunggu aku untuk lebih lama lagi. Hidupku sulit, Chang. Kamu juga tahu kan, dari dulu, dari aku kecil, sampai sekarang, hidupku sudah miskin. Aku tidak mau itu terus terjadi sampai aku mati.
Aku tidak mau melihat ayah dan ibu terus banting tulang cuman sekedar cari makan. Kamu bicara apa, Ndak? Apa semua ini hanya karena uang? Iya. Aku tak mau kembali menderita, hidup susah dan menunggu kamu yang belum pasti. Tapi kan kita sudah berjanji akan melewati ini bersama-sama. Sampai kapan, Cal? Ibuku sakit. Dan aku tidak mau adikku putus sekolah sama sepertiku dulu. Tapi kamu gak harus menjual diri kamu, Nanda. Aku bukan menjual diri aku. Aku menikah. Aku hanya menerima seseorang yang mau berkomitmen lebih untukku dan keluargaku. Apa kamu cinta sama laki-laki itu? Apa? Apa kamu cinta sama si Rehan, Nanda? Apa kamu bilang? Dalam hal menikah, aku itu tak harus mengandalkan faktor cinta saja. Tentu harus, Nanda. Aku tak mau kamu memaksakan diri kamu untuk menikah dengan Rehan hanya karena dia kaya raya. Aku tidak terpaksa. Maksudku, apakah salah jika seorang wanita menerima laki-laki yang siap berkomitmen untuknya? Cinta hanyalah sekedar cinta. Wanita tidak bisa menunggu lama-lama, Cal. Kamu salah, Da. Cinta bukan hanya sekedar cinta, tapi cinta adalah kekuatan. Karena cintalah ada seorang laki-laki yang bodoh yang terus berusaha membuat kekasihnya bahagia walaupun dia terluka. Dan karena cintalah seseorang bisa melalui hari-harinya yang sulit. Dan itu bukan sekedar cinta. Kamu salah, Da. Laki-laki miskin juga punya kesempatan untuk menjadi kaya. Bukan seperti itu. Kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku cukup mengerti. Laki-laki miskin memang seharusnya tahu diri. Aku akan menikah minggu ini, Cal. Aku harap kamu jangan datang. Dengan seberapa besar aku meminta maaf, aku harap kamu tidak memaafkan aku. Dan mulailah untuk membenci. Bencilah, Cal. Bencilah aku untuk seumur hidupmu. Akhirnya aku tak sanggup lagi untuk tetap bertahan hidup begini. Cukup sampai di sini. Silakan saja bila kau ingin pergi. Terlalu banyak, terlalu sering. Sakiti hati ini hanya karena ego diri. Kasih beneran gak apa-apa. Akhirnya aku tak sanggup mendampingi dirimu. Thank you.
Sekarang silakan engkau pergi, kejarlah semua mimpi-mimpi indah. Sakiti hati ini hanya karena ego diri. Kasih akhirnya, akhirnya aku tak sanggup mendampingi diri. Aku menikah, tak mesti harus cintalah yang jadi alasan kenapa aku menikah. Sekalipun, cinta yang jadi alasan itu adalah cintaku kepada keluargaku. Ikrar sehidup semati denganmu hanya benih yang sempat kita tanam, tanpa perlu lagi kau siram. Sebab kini, aku telah memutuskan untuk tumbuh dengannya. Aku tak bermaksud untuk membunuh hatimu. Rasa hancur hatiku pun kini tiada gunanya. Tapi bagaimana lagi? Naluriku butuh kepastian, bukan hanya angan. Ikatan ini juga butuh kejelasan, bukan hanya bualan. Lepaskanlah aku untuk orang yang tengah mampu mewujudkan doa-doaku. Aku ikhlaskan kau menjumpai insan lain. Mungkin saling mendoakan merupakan jalan terakhir yang terbaik untuk hubungan kita. Mau tak mau kusudahi dengan tega. Dan aku bahagia dalam linangan air matamu. Untukmu, lapangkanlah.
akhirnya kita akan sadar, bersikuku mempertahankan hanyalah menunda kesedihan. Bersama bukan satu-satunya jalan bahagia. Kehilangan juga bukan akhir segalanya. Tuhan mengajari kita tentang ikhlas, agar kita selalu damai dengan segala yang ada. Astri? Iya, aku Astri, teman SMA kamu dulu. Ya ampun, kamu apa kabar? Ya ampun, gak nyangka ya kita ketemu lagi. Kamu udah pulang? Iya, sekarang aku kerja di sini. Dan aku gak bakalan balik lagi. Kamu ingat gak sih, dulu kita bertiga sama Nanda? Pun dulu kita pas nanda sekolah, kita sering bertiga, ke kantin bertiga, apa-apa bertiga. Dan aku sering jadi nyamuk buat kalian. Ih, ya ampun, gak enak banget, ya ampun. Kamu ingat gak sih, pas kita ke kantin dulu kita beli gorengannya 3, kita bayarnya 1. Bahkan kita juga gak pernah bayar buat minuman, buat kita juga sering sepedaan kayak mereka. Kamu berdua sama Nanda, aku sendiri. Aku tuh sering jadi nyamuk tau buat kalian. Ih, dulu kamu gendut banget, kok sekarang kamu kurus gini? Ih, ya ampun, kamu kurang vitamin ya. Ih. Nanda mana? Cal? Ical? Cal? Ical, woi, Ical, Ical, woi, Ical. Ya. Nanda mana? Jangan bilang kamu ditinggal nikah sama Nanda. Ya, serius? Kamu beneran tinggal nikah sama dia? Pacaran 7 tahun dan akhirnya ditinggal nikah. Ya udahlah, Cal. Jangan terlalu kelamaan bersedih. Kayak film India aja. Mending anterin aku pulang yuk. Yuk, yuk. Yuk, anterin aku pulang yuk. Yuk, yuk. Ayo. Ayo. Yaudah, yuk. Yuk. Udah? Eh, sebelumnya kita ke rumah abah kamu dulu yuk. Udah lama gak ketemu, aku kangen. Ya udah, yuk. Layangan tanpa benang yang kini telah menghina, hanya bisa untuk dikenang.